Oke cuy, masih bersama kami Cuy Mikat Channel. Mantap, lanjut cuy. Jadi di video sebelumnya banyak yang komen merusak alam lah, bikin punah lah. Jadi di sini kita coba jelaskan ya cuy. Di sini kita mikat burung seperti ini masih menggunakan dengan alat sederhana saja cuy. Di sini pun juga kita burung yang kita cari itu saja yang kita ambil. Burung yang bukan kita cari itu kita rilis kembali cuy. Jadi ya tidak mungkin lah cuy kalau seperti itu merusak alam serta membuat punah habitat burung cuy. Lanjut saja cuy, langsung saja kita kembali ke pokok pembahasan kita, mikat burung. 2000 years later. Oke cuy, di sini percobaan pertama kita sudah ada dapatkan satu ekor burung cuy. Sekarang kita coba turunkan dulu batang pohon pulutnya, kita ambil burungnya cuy. Biar kita bersihkan dulu burungnya. Ini dia burungnya cuy, Separaja trotol, masih ijoan cuy. Ini dia Separaja cuy, lanjut. A few moments later. Lanjut percobaan kedua cuy, ada kena lagi satu ekor cuy. Tapi ini bukan burung yang kita cari cuy. Nantinya burung ini akan kita rilis saja kembali ke alam, biar habitatnya masih normal kembali cuy, biar tidak punah. Anjay, mantap kali cuy. Lanjut saja, kita turunkan dulu biar bisa kita bersihkan burungnya dulu cuy. Lanjut. Ini dia cuy burungnya, merbah kacamata, eksis dikit boleh lah cuy. Hehe. Percobaan ketiga cuy, kita masih tunggu apakah masih ada yang kena. A few moments later. Itu dia cuy burungnya cuy, mulai berdatangan. Mantap kali cuy, sudah ada satu ekor yang kena cuy. Itu sepertinya cucak rincang cuy, atau biasa disebut dengan kutilang sutra. Mantap kali cuy, sudah dua ekor yang kena. Apakah masih ada yang datang cuy? Kita tunggu saja, semoga masih ada yang datang cuy, biar banyak untuk hasil hari ini cuy. Lumayanlah kutilang sutra cuy, bagus burungnya cuy, belangnya juga mantap. Sekarang kita turunkan dulu cuy, biar kita bersihkan dulu burungnya. Kalau tidak bersih nanti bulunya juga rusak cuy. Lanjut cuy. Sekarang kita coba lepaskan dulu burungnya dari tiang pulutnya cuy. Di sini yang kita bawa cuma dua ekor saja cuy, tidak usah banyak-banyak, nanti bisa punah. Hehe. Oke cuy, mantap. Ini dia burungnya cuy, kutilang sutra, bagus sekali bu cuy. Langsung saja kita bergegas pulang cuy. Di sini sebelum pulang kita coba rilis dulu cuy. Ini burung merbah kacamata, ini bukan burung yang kita cari cuy, jadi kita rilis saja, biarkan dia terbang bebas di alam. Anjay, itu dia sudah terbang cuy. Mantap kali, sekarang kita pulang. Hehe.